Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini, Selasa, 30 Januari 2024. Sebelum kita memulai segala pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu disapa dan dibekali oleh Firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa kasih karunia daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah geranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024, diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup? tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, sedikitnya ada dua hal penting yang mau diingatkan oleh ayat renungan ini kepada kita. Yang pertama, kita diingatkan tentang hukum sebab akibat. Bahwa setiap akibat pasti ada penyebabnya, dan setiap penyebab pasti akan ada akibatnya. Penyebab buruk akan membawa akibat buruk, dan sebaliknya, penyebab baik akan membawa akibat yang baik. Yang kedua yang mau dikatakan oleh ayat renungan ini kepada kita yaitu tentang hal pilihan. Orang bijak mengatakan hidup ini adalah pilihan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dan rela atau tidak rela. Masing-masing kita harus terlibat dalam. Pilihan tidak seorang pun pernah lepas dari hal pilihan, bahkan mengambil keputusan untuk tidak memilih pun sudah merupakan suatu pilihan. Pilihan kita akan ikut menentukan apa yang akan kita dapatkan. Pilihan kita sekarang akan menentukan kita nanti. Kita benar memilih, kita akan mendapatkan yang baik dan sebaliknya, kita salah memilih, kita akan menanggung resiko buruk dari pilihan kita. Dalam menentukan pilihan perlu hati yang bijak dan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu emosional, dan jangan pernah menentukan pilihan karena ikut-ikutan tahu dihasut oleh orang lain. Dalam menentukan pilihan, jangan pernah menindas dan membohongi hati nurani. Pilihan kita harus menghantar kita menuju kehidupan jangan pernah menghantar kita menuju kematian. Itulah yang ditegaskan oleh pengamsal ini dengan mengatakan siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Akhir kata, pilihlah yang baik yaitu kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan di pagi hari ini atas nafas hidup yang Tuhan telah berikan bagi kami hari yang cerah, kita dan kebahagiaan. Kami juga berbahagia Tuhan atas sepaan firman-Mu yang telah mengingatkan dan menasihatkan agar kami sebagai orang-orang percaya, mampu berpegang pada kebenaran yang sejati, yang menuju kehidupan. Jangan mengejar kejahatan yang menuju kematian. Berilah hati pikiran yang bijak bagi kami, sehingga dalam memilih sesuatu, kami akan sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Tidak ada di antara kami yang salah memilih, yang menghantar kami kepada kematian. Tapi adalah dengan hati yang bijak, supaya kami dihantarkan kepada kehidupan. Kuasalah kami Tuhan melalui roh kudusmu sehingga setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan kami adalah menghantarkan kami ke dalam sukacita dan kehidupan yang penuh kesejahteraan Roh Kudus mulah yang memimpin kami dan yang mengatur kami sepanjang hari ini pimpin kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sehingga kami beroleh yang terbaik dan sukacita. Tapi yang puni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih setialah Bapa Dan persekutuan dengan roh kudus, kiranya menyertai kamu. Amin.